yang 9 itu agak serem, teman-teman. Terima kasih lah, Jo. Tunjukkan nenek jalan. Halo guys, bersama lagi dengan Rapid TV. Dan di video kali ini kita akan tebak-tebakan suara Upin Ipin. Pasti kalian tahu Upin Ipin kan, teman-teman? Jadi cara mainnya seperti ini, teman-teman. Nanti akan keluar suara dari karakter-karakter Upin Ipin. Aku akan menebak suaranya, teman-teman. Jadi tonton video ini sampai habis ya, teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel Rapid TV supaya aku semangat membuat video, teman-teman. Jadi ini suara yang pertama, teman-teman. Few moments later. Alright, Seppi, go. Aha, aku tahu. Ini suaranya Raju. Kalian pasti tahu kan Raju, teman-teman. Dan yang kedua. Yulah, siapa Raja nak mengacau dodo sehari suntuk? Penat. Aha, aku tahu. Itu pasti Kak Ros. Kak Ros itu kakaknya Upin Ipin, teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman. Eh, budak-budak ni. Pas ini, tengok macam mana aku buat. Aha, aku tahu. Itu pasti Abang Saleh. Kira-kira Abang Saleh itu yang buat apa laki-laki ya, teman-teman? Lanjut yang keempat. Kamu nggak ngerti? Atuh, saya sedih. Lebaran kali ini nggak ada kakek. Aha, aku tahu. Itu pasti Susanti. Jadi Susanti itu orang Indonesia, teman-teman, seperti kita. Yang kelima, teman-teman. Ish, banyaknya sampah. Sungai kita ni dah tercemar. Patutlah tak dapat ikan. Aha, aku tahu. Pasti Tok Delang. Kalian pasti tahu kan, teman-teman, Tok Delang. Lanjut yang keenam. Roti kosong ada, roti telur ada, roti sardin, roti peranta, mie goreng, maggi goreng, maggi goreng, telur mata ada, nasi lemak, nasi goreng pattaya ada, semua pada. Aha, aku tahu, pasti Uncle Mutu. Jadi Uncle Mutu itu yang jual makanan, teman-teman. Yang ketujuh, teman-teman. Pasur nus. Pasur nura. Pasur nus, apa pasur? Si papa sepaga. Aha, aku tahu. Dia Obed. Eh, namanya salah, teman-teman. Obed, bukan Obed. Kira-kira obat itu hewan apa ya, teman-teman? Yang ke-8. Oh, solar kabel lama boleh? Botol lama boleh? Tin lama pun boleh? Ayah, semua lama-lama lah. Aha, aku tahu. Dia mesti Uncle Atong. Jadi Uncle Atong itu orang Cina ya, teman-teman. Lanjut yang ke-9. Jadi yang 9 itu agak serem, teman-teman. Terima kasih lah, Jo. Tunjukkan nenek jalan. Jauh lagi ke? Aha, aku tahu. Nenek Kebayan. Jadi nenek Kebayan itu bukan hantu ya, teman-teman. Tapi dia neneknya Sul, teman-teman. Kalau kalian sudah nonton pasti tahu. Yang terakhir ya, teman-teman, ini agak susah. Untuk jadi pengadil pertandingan Raja Buah Kampung Durian Runtuh. Saya memang suka lah makan durian. Kalau boleh, tiap-tiap hari saya nak makan durian. Durian ni kalau saya dapat, saya makan dengan rugi lah. Aha, aku tahu. Itu Alvin Sakin, teman-teman. Jadi Alvin Sakin itu suka makan durian, teman-teman. Lihat saja yang durinya kampung durian runtuh. Jadi
cukup 10 saja ya teman-teman tebak-tebakannya. Nanti dilanjut video dengan teman-teman.